selanjutnya karena sambutan dari Dewan Perwakilan Rakyat Kota Suhul Salam oleh Bapak Doni Cibro SH. Kepada Bapak waktu dan tempat kami persilakan. Nah, ini apresiasi kami dari Kota Suhul Salam, Pak. Mudah-mudahan Bapak tetap jasa, tetap mempertahankan dan melanjutkan program ini untuk tahun-tahun yang akan datang. Kepada ini mohon dananya digunakan dengan baik, walaupun tidak banyak, tapi mohon mudah-mudahan bisa digunakan untuk kegiatan belajar. Dari tahun 2015 hingga tahun 2020, Bapak Menteri Kesehatan aparatur sipil mengusulkan 239.503 orang siswa untuk dari Kota Suhul Salam kepada Bapak Rifki Harsa selaku anggota DPR RI Dapil 1 Aceh, sehingga dengan bantuan beliau 1.100 lebih ya anak-anak kami yang dapat bantuan yang demikian berharga sekali, karena daerah kami ini banyak warga masyarakat yang di bawah garis kemiskinan, sehingga dengan adanya bantuan Bapak ini masyarakat kami bisa terbantu.